Guys, kita nak pergi makan dekat restoran nelayan katanya, seafood. Jom. Aduh, hai. Yeah, kita mau pergi makan dekat restoran nelayan kan, Mewan? Restoran nelayan. Jauh. Nelayan seafood. Jauh dari sini? Lebih kurang dalam 3 km. 3 kilo? 3 km, mengambil masa lebih kurang dalam 5 minit. Alright. 5 ke 6 minit bergantung pada cara membawakannya. View dia best lah, tu namanya sikit ya? Ni. Dia depan dulu sikit tu. Oh, dekat kedai ni sajalah nelayan ni. Ha, dia sebelah hotel tu kan. Oh. Ha, bukan ni, depan lagi. Ha. Dia betul-betul bilik dia semua facing laut lah. Itu yang bagus yang kalau namanya, kalau kita check in situ tak payah pening-pening nak sea view ke, orang bagi bilik tak nampak laut ke. Makan seafood hari ni. Tengoklah apa menu kita hari ni. Confirm kau-kau pun satu lagi. Dia tak tulis situ pun ingat kepung tu lah. Itu ketam tu, dia punya lampu dia tu. Haa. Menu kita kau malam ni. Confirm. Tak tengok. Thank you. Okay. Oh, kita ada apa? Kita punya khas. Kita punya khas lah. Bilik khas lah. Oh. Dalam ah. Tengok tu. Ada lagi nak orang buat meja sana boleh, meja sini boleh, meja sini tengok. Penuh tak? Khas. Untuk makluman, kita takkan berada di istana Flintstone sebab kita dihalang untuk parking ataupun berada di sana. Jadi kita akan skip istana Flintstone, tapi kita akan masuk ke laluan istana Flintstone untuk menggunakan laluan pantai ke Mersing. Okey. Dan kita akan berhenti untuk membeli rokok. Okay, saya menghubungi kapal kiap sebab kita nak bagi makanan ni sampai. Saya takut nanti makanan tak sampai, nasi dah habis. Okay. Jadi selepas beli kerupuk di Mersin, Dataran Mersin. Okay, Dataran Mersin dulu baru kerupuk. Dan selepas tu kita akan makan tengah hari. Makan tengah hari kita di Pantai Hiburan di Rombin. Pun kita dah sediakan makanan kat sana. Dan selepas itu kita akan gerak ke Senawang melalui Muazzam Shah. Okey. Jadi laluan agak mencabar, jadi harap-harap semua lebih berhati-hati dan juga beri tumpuanlah pada disiplin semasa menunggang motosikal. Okey. Dah clear. Lauk pertama.
cuba. Mana lauk kedua apa? Belum ni. Sedap. Oh, gila. Udang ah, weh, udang pula. Sedap ah, sedap. Kena memang macam kena. Aduh. Apa ni? Pusing. Saru. Sangat-sangat kuat lah angin dia. Kipas nombor 3. Ni kan nombor 3 ni, nombor 5 tadi. Kipas nombor 5 ni bang. Pasang kipas nombor 5 ni. Macam mana Jod nak balik? Permulaan hujung 2022, permulaan 2023, kita bersatu sekali lagi dengan 47 motosikal. Dengan pelbagai nama tetap di hati kita. Jadi saya harap kita satukan balik lagi sekali. Panggil mana yang yang tak dapat ikut kita, yang last minute ada hal, panggil kita semua tanpa mengira model. Mana kulit tu memang ada pulang kan. Saya harap kita dapat jumpa lagi, insyaAllah. Kalau ada ride kecil-kecil tu, insyaAllah kita akan buat ride kecil lah. Tapi yang grand ni kita akan buat di Terengganu lepas ni, insyaAllah bulan 5. Dan disusul dengan perlis untuk makan harum manis. Okay, insyaAllah kita akan laksanakan. So, sokongan daripada semua. Kalau ini kita boleh pecah 47 motosikal, 46 motosikal, 46 buah. Saya harap selepas ni kita sampai 50 buah. Okay, kita sama-sama usahakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. So, kita akan habis program pada hari ini, Sabtu 31 Hari 12 2022. Selepas ini kita akan sambut tahun baru. Saya dan semua pihak pengurusan dan juga semua kawan-kawan berada di sini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Dan kalau tahun baru, tahun 2022 yang kita akan tinggal ni merupakan satu tahun yang kita kenang sampai bila-bila. Satu kenangan yang amat manis. Kita kenal yang mana tak baik tu ataupun yang mana kurang tu kita lupakan. Asal tiba kau mengeram. Ah, dah. Direktor mana tu? Satu lagi.
hitung ya, ada hitung ya. Entry cepat. Okay, kita akan pergi isi minyak untuk besok. So New Year kita tak ada nak sambut-sambut, nak apa, pergi apa, buat video tepi pantai ke, tak ada, sebab semua dah mengantuk, dah letih. Jam menunjukkan pukul 11 eh. 11. Hey, besok kita nak balik Ipoh, jauh lagi. New Year ni dah tak ada makna dah pun. Dah tua-tua ni tak ada istilah New Year lah. Semakin dekat kita dengan tahun baru, semakin dekat kita dengan kubur. Ah, tu kena tahu. Kematian. Lagi meningkat usia kita, lagi meningkat tahun kita, lagilah dekat kita dengan kubur. Dengan alam barzah. Wallahualam. Tahun depan, sekejap lagi tahun 2023. Umur kita pun dah tua. Ya. Yeah. Ha, 30. 1. Pun apa eh? 31. 31. Uban penuhkan kepala. Ha, 30? 8. 40. Aku terlepas 40. Oh, gila. 40 yo. 40. Life bikin at 40. Itu orang kapio. Nabi Muhammad kalau umur 40 tak berubah tu, ah, tu masalah tu. Ah, tu cerita dia. Orang kapio je life bikin at 40. 40 ni no? 40. Gila. Rasa saya rasa dulu hang dulu ponting. Selalu aku ponting sekolah lepak-lepak rumah aku. Bila aku putih sekolah, aku juga jadi putih sekolah. Yelah aku yang putih sekolah, hang datang putih kerja lepak rumah aku. Oi, laju. Aduh. Oh, lupa pula tadi exhaust. Tunggu. Oh, kau nak kena. Oh, lupa exhaust standard. Alamak. Dah penuh jadi lah. Jadi penuh. Mana kita? Duduk belakang aku, Mio. Duduk belakang aku. Ini 3 biji je. Buat ramah. Malaysia lah. Abang kita tu, kalau kat Thailand ada orang tolong isi kan. Oh, raya. Saya setakuk je. Cuma setakuk? Ya. Besok nak kena full. Sampai dah ramai mesin. Oh, mesin lah. Eh, jam pukul 11:30. Ya? Oh, Mio tutup kardus. Oh, itulah. Matanya sudahlah mengantuk. Marilah pulang ke hotel. Besok kita punya jalan agak gila sikit ya. Kita akan pergi ke Mersing. Kita akan pergi ke mana lagi ya? Lupa lah. Jalan yang kita akan lalui ialah jalan persisiran pantai. Tengoklah macam mana rupa. Agak mencabar esok. Ya, agak mencabar. Ingat kan tak ada dalam kandung. Hampir, Mio. Tak, bawah. Apa nama aku duduk dekat belakang? Apa, 530 plate Singapura ni? Ha. Tengok lampu belakang dia. Apa, react ke? Ha, react.
Singapore. Dengar, solo rider lah daripada Singapore. Padu seorang-seorang dia je. Tomorrow. Okay, hari ni last day. Last day kita akan pergi ke mana bang? Ke Tanjung Balau. Tanjung Balau. Ha. Pas tu. Tanjung Balau lah. Kita akan ke. Ya, tengah-tengah ni. Ke mana? Marsing. Marsing, Pompin, Malam Shah. Jalan dia hardcore sikit ni. Berbelok-belok, berliku-liku. Terbaik. Hari ni kita pakai baju ada line hijau. Malam kita pakai baju line kok line pink. Oh, abang tu. Masuk satu tengok dalam YouTube lagi. Masuk YouTube. Ah, tadi masuk YouTube. Yuk, kau bawa baju hujan ni. Buat. Ha? Saya bubuh guna kat sini tengok air di kering dulu. Ikut. Tengok pagi-pagi kita ada siapa yang buat ayo ni. Tunjuk sikit orang yang buat ayo. Okey, F&B lah kita. Oh, tengok. Ni orang balik arok pukul 4 pagi ni. Muka orang balik arok pukul 4 pagi. Arok-arok. Dia bubuh racun sikit lah kat air aku ni. Racun dia. Dah duduk ek lah. Aku muka bangun pagi. Oh, pukul 7 pagi lah. 7.5 minit. Kita akan meneruskan perjalanan kita insyaAllah. Allah bagi sampai. Kita tengoklah apa aktiviti kita hari ni. Jalan-jalan cari makan. Kotor-kotor ni balik kena hantar cuci terus. Sekejap batu lekat. Teruskan perjalanan kita. Jom. Handphone, wallet, bag, jam, clear. Third tire. Betul ke? Betul macam ni? Ya, betul. Sini lah tu. Oh. Tanjung Balau sebelah dia. Cantik kan rumah ni? Kayu ni. Oh, real. Kan? Ni rumah ke apa? Oh, masjid. Surau. Masjid. Rumah. Jaga betul. Rumah orang. Oh, lawa. Kampung ni cantik kan tengok belah kanan ni tau. Oh, macam Felda apa dia? Tu lah, design dia sama. Oh, tepi laut tu. Oh. Tepi laut tu. Oh. Gila tu. Oh. Mandi dulu. Mandi air keruh tu bang, penuh sikit. Ombak kuat tu. Ombak kuat ni lah, Cina Selatan. Oh. Ah tu, masuk kiri meo. Kiri.
bau laut tu. Eh, yang ni tak blocking jalan ni. Kita akan breakfast di sini, insyaAllah. Apa tu? Kedai apa tu? Gerai apa tu? Community. Tu lah, ombak kuat tu. Eh, please. Oh, ada geng-geng CBR. CBR pula ni, CBR tu, CBR 600 baru. Tengok abang Jai kita. Hey. Nikmat. Ha, okey, tak apa nak sleep kamu. Nikmat alam eh. Allah bagi rasa. Ada rasa, ada bau. Ada rasa. Diek. Boleh? Kuat sikit. Okay, kita akan teruskan perjalanan kita. Jom. Ke mana, bang? Mersi. Ke mana? Jadual. Oh, teruk admin ni. Ba, tengok panjang, Mana? Nanti kata besok dia pergi beli kat dia ni. Next destination, Mersing. Next destination, Mersing. Let's go.